Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Auto 88 Nah teman-teman semuanya sore ini kita akan mereview satu unit lagi Vios 5 Gen 3 2015 warna abu-abu dan ini paket Sultan Karena kenapa? Ini semua di bagian dalam maupun luar sudah kita restorasi semuanya Sudah kita tambah semuanya Mau tahu keseruannya seperti apa teman-teman sebelum menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe tekan tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari Autonet 88 ya. Siapa tahu Autonet 88 sedang menawarkan mobil murah, mobil bagus ya kan. Nah, teman-teman langsung mendapatkan di beranda YouTube teman-teman semuanya ya. Nah, kita mulai aja mulai dari mulai dari bagian depan terlebih dahulu ya. Nah, untuk di bagian depannya teman-teman untuk di paket upgrade ini habisnya Grand total semuanya di 100 12 juta 500 112 juta 500 ya coba kita lihat part apa saja yang dapat daripada paket 112 juta 500 .000. itu sudah berikut unit berserta dengan updateannya teman-teman ya untuk di bagian tampak depan di sini sudah kita pasang dengan grill chrome grill chrome ini berikut dengan uh, grill atas Alis berikut dengan trunk yang ada di bagian belakang. Nanti akan saya tunjukin ke teman-teman semuanya. Makanya tonton video sampai selesai. <laughs> nah teman-teman, grill chrome kita pasang dengan grill chrome yang baru. Kemudian yang paling menawan dan menarik daripada mobil ini adalah di bagian headlampnya. Ini di bagian headlampnya udah kita pasang dengan headlamp uh, Eagle S. Ini bukan custom, tetapi ini bener-bener pure baru kita pasang di paket upgrade mobil ini. Ya, jadi dia modelnya ini dia frojinya dua, teman-teman ya. Yang satunya buat lampu kota, satunya lagi buat Eh nggak ini lampu utama jadi di, kalau buat ngedim dia nyalanya lampu yang satunya lagi nih jadi dia itu lampunya dua yang satu froji yang satu halogen cakep banget ini kayak persis lampu BMW ya ini baru grill baru dan headlampnya juga baru bukan bukan customan kemudian untuk di bagian dudukan plat nomor di sini juga udah kita pasang yang model easy jadi dia sudah ada covernya terlihat terkesannya lebih rapi banget Kemudian fog lamp, fog lampnya di sini kita pasang dengan fog lamp yang original Vios G. Ya, aduh panas. <laughs> dia warna uh, original juga. Jadi di sini konsepnya benar-benar kita bikin mobil ini ala-ala uh, kantor lah, ya. Jadi tetap kita tunjukkan sportinya, tapi tetap seperti original yang tipe TRD Sportivo, ya teman-teman ya. Fog lamp kita pasang yang original, kemudian dia masih berwarna kuning. Kita tidak menambahkan warna-warni untuk di bagian fog lampnya agar lebih terkesan original dan prestis mobil ini karena nanti akan diperuntukkan eh, uh, buat harian sama kantor ya buat kerja nah ini pesanan dari Bandung ya teman-teman ya kemudian untuk di bagian body kit di sini body kitnya kita pasang TRD Sportivo untuk TRD Sportivo jadi dia tidak terkesan gondrong hanya dia moncong aja teman-teman ya karena dia pas dengan dudukan body kitnya jadi dia Uh, tidak ada tambahan yang banyak beda dengan kayak Yaris Hacker dia perbedaan ke bawah gondrongnya itu bisa mencapai sampai satu inci kalau enggak satu inci lebih ya karena dia kan masih lebih lebar lebih panjang nah kemudian di sini kita kasih juga untuk warna hitam agar lebih terkesan hidup dan berwarna di bagian depan ya sporty dan elegan nah teman-teman kurang lebih seperti ini untuk di bagian depannya cakep keren ya karya Autonet 88 Nah, kemudian untuk di bagian samping, coba kita lihat di bagian samping di paket ini. Nah, untuk di bagian sampingnya sendiri di sini udah kita pasang dengan kaca film, teman-teman, di bagian depannya, 30 uh, 20% kaca film depannya 20 dan juga spionnya di sini kita ganti yang berdali e track. Jadi, dia udah bisa mirror elektrik, dan juga retract elektrik juga ada, send juga di bagian samping kita pasang emblem VVT-i, sesuai spesifikasi daripada mobil pengeluaran Toyota ini. Kemudian, untuk di bagian kaki-kakinya, nah ini yang kesulitan. Saya mencarinya. Ini, nah, ini kebetulan. Kemarin ada promo rezeki buat Om Nurdin, ya. Tadinya punya Om Nurdin, ini e, rencananya pelak bekas sama ban baru. Nah, kemudian kemarin ada promo. Ya udah, saya angkut aja semuanya. <laughs> Akhirnya, Om Nurdinnya dapat pelak baru dan bahan baru rezeki, <laughs> rezeki anak soleh. Velg baru, ban baru, dan baut baru. Ini kita kasih buat Om Nurdin yang sudah berapa lama yang besennya. Kalau nggak salah ya kurang lebih udah hampir satu bulan lah menunggu. <laughs> nah kemudian untuk di bagian samping, samping sama. Di sini semuanya senada. Kita pasang body kitnya PRD Sportivo. dia baik di bagian samping juga TRD Sportivo. Di sini tetap kita kasih sedikit aksen warna hitam ya teman-teman, biar nggak uh, terlihat kusam ya di bagian samping agar lebih ber, agar lebih berwarna aja kita pasang dengan uh, sedikit warna hitam di bagian samping dan kita kasih juga dengan uh, handle pintu dengan warna chrome ya dia ada empat pintu semuanya udah kita pasang dengan handle pintu jadi handle pintu ini jadi dia bukan hanya cover tapi bener-bener satu gelondongan ini diganti dengan warna chrome dia kuat tuh pas kalau misalkan yang cover biasanya kalau kita Uh, lemnya kalau sudah panas biasanya dia suka ngelotok suka lepas ya kalau ini enggak model kru memang dua seperti ini satu gelondongan kita beli dari barunya kemudian kaca film di bagian samping 60% talang airnya kita kasih model slim ya Nah kurang lebih seperti ini untuk di bagian sampingnya kemudian kita cek ke bagian belakang Oke okay, sekarang kita lihat untuk di bagian belakangnya untuk paket di 112.500 punya Om Nurdin dari Bandung. Nah, untuk di bagian atapnya kita pasang strip hue berwarna dengan warna hitam, kemudian kaca film di bagian belakang juga sama udah kita pasang 60% dan ada spoiler ya di bagian belakang spoilernya kita pasang yang model ducktail model kecil ya karena di sini bukan untuk ala-ala untuk balapan ya tapi untuk prestis aja biar terkesan lebih manis Nah, kita pasang dengan ducktail kemudian emblem Vios TRD Sportivo Nah, seperti saya cerita dari awal, di sini kita pasang dengan trunk lid warna chrome. Plat nomor Easy di bagian belakang, kemudian body kit belakangnya kita kasih senada bagaimana yang ada di bagian samping dan juga depannya ya. TRD Sportivo dan mata kucingnya untuk di bagian uh, body kitnya juga masih berfungsi dengan baik dan bagus. Artinya bila terkena dengan pancaran cahaya dari belakang dia akan nyala secara otomatis jadi di situ kita tidak memasang bohlam ya memang dia otomatis bakal nyala sendiri nah kurang lebih teman-teman seperti ini di bagian eksteriornya depan samping dan juga belakang untuk di bagian samping sebelah kanan ya nggak beda jauh lah dengan yang sebelah kiri sama-sama aja nah sekarang kita lihat untuk di bagian depannya eh, di bagian depan di bagian dalamnya seperti apa ikut saya sekarang Oke teman-teman semuanya Sekarang saya sudah berada di dalam Kabinnya Vios Limogen Gen 3 2015 Pesanannya Om Nurdin dari Bandung Nah teman-teman di sini untuk di bagian setirnya di sini udah kita jahit dengan uh, paten di sini kita kasih perpaduan dua warna sebenarnya sama-sama hitam hanya dia bedanya bahan karbon dengan bahan Cherokee ya bahan Cherokee yang biasa kita pasang dengan karbon dengan perpaduannya dengan warna hitam Cherokee ya. Di sini udah kita jet paten di bagian setirnya sehingga di bagian setirnya sudah rapi banget ya. Jadi tidak ada lagi yang ngeglotok atau misalkan yang uh, habis ya. Kan biasanya kalau misalkan sering dipakai mobil itu dia akan haus di bagian setirnya Tapi ini udah kita jet paten semuanya sudah rapi. Dan kemudian di bagian entertain di sini kita pasang yang model 10 in Android dengan fitur yang sudah banyak banget ada Play Store Kenapa? Karena dari Play Store itu aplikasinya sudah berjuta-juta, jadi bisa di download sepuasnya. Hanya dia konektornya ini dia masih menggunakan WiFi hotspot. Waduh, aslinya kenceng banget. Dingin, <laughs> udah mau sore, dingin. Nah, di sini sudah ada YouTube dan sudah ada aplikasi banyak banget lah, pokoknya mah. Dan kamera mundur juga nanti bila kita uh, masukkan persneling bagian mundur, maka di bagian monitor ini akan muncul bagaimana uh, situasi yang ada di bagian belakang. Nah kemudian di bagian door trimnya di sini udah full kita cat mulai dari pintu, dashboard dan sender yang ada di bagian perseneling gigi dan juga udah kita jahit paten dengan jok full custom teman-teman ya. Ini dengan model-model ala-ala uh, mobil Camry ya dan warnanya dia satu warna semuanya karena ini lebih ke prestis aja sih ya jadi uh, karena buat harian biar nggak apa-apa biar nggak cepet bosen jadi beliau kita bikin dengan satu warna yaitu warna golden beat semuanya dan di sini benar-benar jet paten teman-teman bisa lihat ini dia di bagian samping sampingnya semuanya sudah kekar banget ya dengan jahitan-jahitan dan juga betul gemuk jadi bila kita duduk seperti gini ya jadi kalaupun ditungguhkan dengan cepat tinggi sepertinya kita nggak akan terpental kanan dan kiri karena dia di sini sudah ada bantalan-bantalan di bagian sampingnya seperti itu teman-teman Karpet dasar, kemudian juga pilar, dan juga flavon. Flavon juga udah kita custom satu warna semuanya, ya. Jadi, di sini kita bikin bukan seperti ala-ala anak-anak muda lah. Di sini lebih ke mobil prestis, bagaimana mobil biasanya yang keluaran dari baru. <laughs> Jadi, dia itu nggak banyak warna-warni untuk di bagian dalamnya, satu warna semuanya. Pokoknya, eh, bagaimana teman-teman, kalau lihat mobil Mercy ataupun Lexus dan Camry, ya. Jadi, satu warna semua. Begitu juga untuk di bagian belakang, kita kasih juga satu warna perpaduannya, yaitu warna golden bit. Semuanya ya, dan jahitan joknya juga sama, ya. Motif-motif e, jahitannya juga sama, semuanya. Nah, kurang lebih untuk di bagian dalamnya udah kita kasih karpet dan juga lampu kolong di bagian dalamnya. Oke, kita coba keluar lagi. Nah, teman-teman semuanya, itu dia keseruan kita mereview mobil Vios Limo Gen 3 2015 pesanan Om Nurdin dari Bandung dan mobil ini juga udah kita tune up udah kita servis di bagian kaki-kaki engine sekarang saya perlihatkan ke teman-teman untuk di bagian engine -nya yang sudah kita servis ini mobil dari awal tadi kita mulai mesinnya tetap dalam keadaan kita nyalakan kita cek dulu ya Nah ini dia teman-teman untuk di bagian engine-nya Hanya kemarin sudah dipoles ini karena lama terparkir, jadi agak kotor sedikit. Tapi, untuk di bagian kelistrikannya, semuanya sudah diperiksa dan sudah di tune up. E, bila ada kekurangan di bagian mechanical blubbernya sendiri, kemudian untuk olinya sendiri sudah diganti dengan oli yang baru. Teman-teman bisa lihat oli baru dan juga filter oli yang baru, ya. Jadi, mobil ini e, sudah siap gas, sudah siap jalan dengan aki juga, sudah diganti dengan aki yang sangat layak, ya, untuk di bagian tabung. Uh, apa namanya minyak perseneling gigi sama rem sudah ditambah juga bila ada yang kurang air radiator juga sudah ditambah semua di bagian kelistrikan maupun di bagian screen skring screennya juga sudah dicek dan sudah diperiksa dan mesinnya semuanya dalam keadaan kering teman-teman ya kita tidak menjual bahwa mobil yang bermasalah seperti mesin basah ya kan bekas laka ataupun bekas ex banjir teman-teman bisa lihat untuk di bagian uh, nat-nat di bagian kap mesin semuanya masih normal dan bagus sedia kala bagaimana dia keluaran dari PT eh dari PT dari Astra Toyotanya sendiri oke teman-teman mungkin seperti ini kurang lebih untuk di bagian mesinnya ya halus suaranya mah nggak kasar teman-teman oh, bisa oh. dia kalau mobil yang bekas tabrak dibanting ini dia nggak akan bisa langsung harus ditekan lagi udah dibanting harus tekan lagi kalau ini dia dibanting sekali langsung ke kunci oh teman-teman. Ya kan. Cakep. Nah, untuk teman-teman semuanya juga yang ingin memesan unit seperti ini juga bisa banget teman-teman tinggal telepon saja langsung. Nomor teleponnya saya tulis di bagian deskripsi. Teman-teman mau beli standar juga bisa, mau beli paket upgrade yang eh, tidak terhingga harganya juga bisa, 5 juta sampai 30 juta. Bebas tergantung bagaimana keinginan dan kemampuan teman-teman semuanya. Untuk pembeli online teman-teman tinggal Uh, hubungi saja langsung, booking 5 juta rupiah, kirimkan KTP dan email untuk kita buat uh, SPK pemesanan unit. Setelah itu, saya akan pilihkan unit bagaimana teman-teman ingin, kan beserta warna dan tahunnya. Nanti, akan kita pilihkan, dibantu oleh bagian mechanical bluebirdnya sendiri. Kita pilihkan tentunya yang uh, minim PR, yang bagus, yang top, dan jos, ya. Setelah itu, teman-teman, setelah di tune up, uh, nanti baru teman-teman. Lunasan, ya. san kalau mau upgrade silahkan upgrade, kalau tidak ya kita akan kirimkan ke uh, daerah teman-teman masing-masing untuk harga ekspedisinya tergantung jarak jauhnya teman-teman ya, nanti gampang lah tinggal teman-teman konsultasi aja uh, kurang lebihnya dengan saya sendiri ya pokoknya nomor handphone saya aktif 24 jam untuk menerima handphone dari teman-teman semuanya untuk alamannya kita ada di pool bluebird palmera Jakarta Selatan Perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan nah, Untuk bulan ini kita mengalami kenaikan karena memang barangnya agak sedikit langka Mungkin teman-teman yang lain juga pada tahu ya Karena memang e, pemasanan sangat tinggi dan e, produksi kita memang agak sedikit berkurang Terus juga unitnya juga agak sedikit sudah mau habis Nah, jadi untuk harganya yang 2017 kemarin kan eh 2014, sorry 2014 kemarin kan 75 juta. Nah, sekarang naik 2 ,5 juta setengah. Jadi 77500 untuk 2015. Kalau kemarin standarnya 77500 sekarang naik 5 juta rupiah. Artinya jadi 82 juta 500 ya. Nanti kurang lebih teman-teman gampang tinggal konsultasi aja dengan saya langsung jangan sungkan-sungkan ya. Hmm. tinggal WA aja, mau telepon juga bisa, mau WA juga bisa, mau video call juga bisa ya, biar bisa lihat langsung dengan unit-unitnya. Nah teman-teman mungkin cukup sampai di sini jangan lupa like dan subscribe tekan terloncengnya loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan updatean terbaru dari Autonet 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Autonet 88.